Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat perempuan, jumpa lagi di channel SP. Kali ini SP akan memberikan tips cara menghilangkan karang gigi dan gigi kuning secara alami dengan bahan-bahan yang alami. Sebelumnya tolong terus dukung channel ini dengan cara like, subscribe, share, komen video ini. Jangan lupa tekan tombol loncengnya untuk updatean video terbaru. Untuk bahan-bahan yang dibutuhkan, yang pertama adalah jahe, 1 ruas jahe, kemudian kunyit bubuk. Teman-teman bisa menggantinya dengan kunyit segar jika teman-teman mempunyai kunyit segar. Nah, untuk yang ketiga adalah garam. Garam dapur seperti biasa, teman-teman bisa menggunakan merek apa saja, itu opsional ya, yang penting garam dapur. Nah, kemudian yang keempat adalah jeruk nipis. Teman-teman bisa menggantinya dengan lemon jika tidak ada jeruk nipis. Nah, untuk langkah-langkahnya, teman-teman bisa mengupas jahe, kemudian parut atau dilumatkan. Setelah dilumatkan, campurkan dengan 1 sendok makan garam, 1 sendok teh bubuk kunyit, dan 1 buah air perasan dari jeruk nipis. Aduk-aduk sampai semua tercampur rata. Setelah tercampur rata, teman-teman bisa menggosokkan, mengaplikasikan dengan sikat gigi dengan menggosok gigi setiap hari 2 kali sehari. Namun ingat teman-teman, jika teman-teman mengalami gatal-gatal panas pada area gigi gusi, segera hentikan pemakaian karena mungkin ada salah satu bahan yang tidak cocok di kulit gigi atau di gigi teman-teman. Untuk lebih lengkapnya bisa konsultasikan ke dokter ahlinya karena ini hanya sebatas pengetahuan saja. Namun jika teman-teman mengalami khasiat yang diinginkan, karang gigi rontok, gigi putih bersih dengan cara ini, semakin rutin teman-teman melakukannya, semakin terlihat khasiatnya. Lakukan gosok gigi dengan racikan ini 2 kali sehari atau minimal 4 kali dalam seminggu. Nah, itulah tips cara merontokkan karang gigi dan memutihkan gigi secara alami. Semoga apa yang SP sampaikan bisa bermanfaat dan menambah pengetahuan. Tolong terus dukung channel ini dengan cara like, subscribe, share, komen video ini. Jangan lupa tekan tombol loncengnya untuk updatean video terbaru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba dan semoga bermanfaat. Bye bye. Semoga berhasil ya, teman-teman.